That's my baby. This my love. Touching you slowly. Love how you hold me. I was a player. There was the old me. Hi guys, welcome back to Yumski's Diary. Yay! Nervous ay. Rambut aku ketemu. Gak lupa ya? Gak lupa, kayaknya rada lupa. Apa kabar bucinku? Jadi hari ini wait. Hari ini tuh kita kedatangan tamu yang kayaknya gak perlu gue kenalin. Agak rada-rada controversial. Iya, kelihatannya rada kayak buci. Ngaca. Oh iya, bener-bener. Emang Yumi tuh kan kayak gini guys. Jadi ya udah deh. Okay, anyway, jadi kayak secara banyak banget yang ngerasa kita tuh musuhan akut ya, Shay? Ada yang ngerasa musuhan, ada yang nge-ship juga, ya kan? Iya, ini gue gak ngerti. Kita hubungan gimana sih? Gue gak tau sih, kayaknya mungkin yang benci gue tuh mungkin fansnya Cika gak sih? Karena gini, oh iya udah sama Cika, gitu, gak boleh ada ship lain. Oh ya bener kan Cika tuh, ya, aku tau gak sih ternyata pas YouTube tayang komen-komen tuh banyak tim Cika gitu. Iya, jadi kayaknya itu kontesan ke-17 deh. Apakah Cika yang bertanding? Gue dukung Cika tahun season 2 ya? Awas sih. Oh, ya kalau enggak ya, yeah. Gue bikin dia daftar. Gue daftar pengen sendiri cuy. Ya ini ngomong apa ya? Oke, sekarang ini kan banyak nih yang nanya ya kan. Gue ini pertanyaan rata-rata dari netizen. Oh. Bukan dari kita. Jadi, lo kan kayaknya berdua musuhan banget nih ya kan. Yeah. Sehari berantem berapa kali sih? Lo kira minum obat sehari berantem berapa kali? Ayo gue jadi bingung. Kalau dia bilang berantem berapa kali? Gini gue yang ngajak ribut. Wah, fitnah. Maafinnya. Gue enggak tahu sebenarnya kayak ini sebenarnya confession room ya. Confession room kayak apa ya? Kalau ditanya berapanya sih, sebenarnya gue nggak ngitungin sih. Kayak, wow, tapi banyak banget. Sering juga, sih. Paling sering sama Yumi kan? Kalau ditanya paling sering sama Yumi, mungkin iya kali. Tapi kita berantemnya abis itu pelong gitu, kelar. Iya, soalnya kita tipe yang kayak, oh gue suka, ya udah, yeah. Nggak pernah berdoang. Iya, jadi terus tuh, ya bagus kayak tuh. udah nggak ngomong-ngomongan gitu. Bagus kayak gitu ya kan, daripada jadi nih orang-orang salah tanggap nih ya, namanya orang ber-16 satu rumah ya kan, pantas aja gitu berantemnya kan, nggak ada salahnya berantem, namanya cewek-cewek bete nggak ada handphone ya kan, nggak ada handphone, nggak ada apapun, nggak bisa telepon. Ya iya sih, jadi gini, tipe cewek di 16 di rumah tuh banyak banget, kayak sebanyak itu. Terus ya lo tau kan, kalau misalnya dari sebelum gue masuk INTM tuh gue selalu ngomong sama krunya juga ya, kayak kru staff-staff ya, kayak kalau misalnya gue tuh benci banget permainan sambung kata. Jadi misalnya gue ngomong sama lu yang kayak, hey Yumi kayak gini, terus ntar lu bisa salah artiin yang kayak, oh kayak Yumi kayak gini dikatain gini sama dia gini-gini. Jadi salah paham. Menurut gue banyak yang salah paham gitu, sedangkan gue sama Yumi tuh jatuhnya tipe yang paling belak-belakan. Kalau emang gue sama Yumi tuh, kalau dibanding kontesan lain gue gak tau ya, kalau gue personally sama dia yang kayak, eh Yum gue gak suka nih sama cara lu kayak gini, oke okay, fair, abis itu kita abis ya. Jadi kayak, Yum ya apa gitu kan, iya tapi gue gak tahu ya kalau misalkan kontesan lain sampai sekarang masih ada yang berantem apa gimana, jadi ya itu kan urusan personal ya, tapi bagus sih gue sempat kebawa emosi juga di situ ya kan. Coba diomongin kamu emosi kayak gimana sih dari sudut orang awam biasanya dengerin Mas Dedi sekarang Mbak Cika tahu sebenarnya karena dia cewek gue juga udah gitu ribut apa sih ini sih Gia kayak gitu orang apa sih nggak ada Ya iya sih. Tapi banget. Tapi dia nyebelin juga, juga. Tapi karena gue tahu aslinya, gue nggak tahu asli lo. Jadinya kayak ya udah ngejudge aja gitu ya nggak sih? Nyokap gue juga pasti. Masih anak namanya Yumi, gini. Terus gue yang kayak ya emang orang asli kayak gitu. Cuman ya overall ya gue juga bejat, dia juga bejat. Ya tahu sendiri. Oke okay. Kayak ya. Gak usah kayak ya, kita ya, sehari 24 jam kan. Ya, yang tayang tuh cuma itu seminggu gitu. Yang tayang cuma sejam. Tayang cuma sejam. Jadi banyak hal yang kalau misalnya kayak gue sama Yumi berantem habis itu kita yang kayak oh yaudah sorry udah amnesia gitu kan. Itu enggak pernah ditayangin sama cool-nya tuh enggak pernah. Enggak ada gitu ada, ya. Jadi gitu. Yang ditayangin ya udah yang penting seru aja gitu. Iya. Kan. Yeah. Okay. Eh bener kan kalian seru kan nonton. Iya. Gue gitu tuh gua kan bisa. Boleh habis ini. Ada yang kasih komen tau gak sih gini? Apa? Netizen udah kasih komen gini. Eh kenapa abis ini gak disiapin ring tinju aja biar kayak seru baku hantamnya gitu. Tuh gue pengen jadi meme gitu. Oh,
BTW soalnya tuh kan lu keluar-keluar nih. Lu udah ngeliat nih netizen banyak yang ngata-ngatain lu. Gimana rasanya gitu? Ya biasa aja sih, karena mulut emak gue lebih panas dibanding panas setel. Jadi kayak lu bayangin lah ketika lu udah sampai segitu, kayak wah hasilnya udah kelihatan nih, nyokap gue malah kayak gini, lu gimmick ya? Lu gini ya? Lu bahkan gak mau jadi juara satu sih? Lu malah kayak gini, ketika gue pulang rumah, I don't feel welcome ya, typical Chinese parents, think kayak anak tetangga lebih bagus dibanding anak lo. Jadi gue yang kayak anak tetangga gitu. Anak tetangga. Gue udah yang kayak ya udahlah gitu. Jadi udah biasa lah sama komen. Cuman ya kalau enggak bacain yang benar-benar sampai nge-hate fisik ya siapa yang suka lah. Maksudnya gue juga sering ngebacain komennya yang nge-hate Yumi karena ngebela gue, yang kayak Yumi kayak bomba apa segala macam. Kayak menurut gue ya emang fisiknya dia kayak gini, lu mau ngubah dia jadi kayak Taylor Swift kek, mau kayak Barbara siapa kek, siapa, maksud gue kayak ya udah kalau mau benci sama orang boleh, tapi lu jangan sampai ngatain keterlaluan banget. Oke, pertanyaan. Banyak yang ngomong nih, lo tuh anak kesayangan, terus kayak lucky shot gitu. Menurut lo gimana? Menurut gue, kalau ditanya netizen anak hoki atau gimana ya, gue kan bukan sponsor gitu dan gue bukan orang dari juri yang bisa nilai apakah gue layak lucky shot atau gimana. Karena gini, either gue, Yumi atau kontesan lain, kita nggak bisa tuh milih foto yang kayak gue pengen yang kayak gini nih, ini kayak gini ya, apa segala macam. Jadi ya keputusan apapun keputusannya itu ya udah deh terserah mereka aja. Jadi kalau misalnya netizen bilang, ayo lo anak hoki, oke, nah terus kenapa kalau gue? Yang penting gue juara dua. Lo gak nyangka kan semuanya? Gue juga gak nyangka. Apa ya? Gue tuh nih, kalau mau cerita yang gini ya, kalau gue berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa, gue tuh yang kayak gini, ya Tuhan gue pengen 3 besar aja, 3, 3, 3. Angka gue tuh yang kayak 3, 3, 3, 3, 3. Terus gue dengan PD-nya tuh dia pas kejuruhnya 3 besar, yang barang dari Vina Milen. Gue udah gini, ya Tuhan kalau hari ini gue akan pulang sambil mandi itu gue izinkan hari ini cerah, terus gue udah wah nih gue pulang nih. Gue sampe ngomongnya di pos gue nih, jadi dengan gue tulus gitu loh yang kayak akhirnya ini lah kesempatan aku pulang guys. Ibu kos mau apa? Aku beliin bakso. Oh ya udah. Gue sampe ngomong sama yang wadah bilang gini, kan dandanin aku yang cantik ya, soalnya aku pasti pulang. Oh iya gitu. Itu kayak sama pas kayak di setiap penjurian pas udah mulai 5 besar gue udah merasa ya kayaknya gue bakal pulang deh besok, kayaknya gue bakal pulang. Bahkan gue sendiri aja gak nyangka kalau gue sampai 2 besar. Jadi ya udahlah, gue sampai ngomong sama ini kan ntar kalau aku udah pulang aku fix di kayak gini. Jadi gue udah sampai ngomong ke orang MUA nya itu di belakang, kak ini ya kayak ntar gue traktir apa segala macam. Ternyata pas di penjurian ini Devina ini gue ya selamat, gue deh kayak gitu kan selamat yang masih meneruskan lagi. Gaya, selamat. Muka gua tuh hilang. Bener-bener yang kayak lost banget, yang kayak buat apa gua di sini gitu kan. Di saat kayak kontes lain, I wanna be on top. Ya gua wanna be on top, tapi gua tahu kalau sama ini foto gua terkadang kayak ikan. Jadi It's not about you gitu. Tapi gue ngerasa ya kayak misalkan pas dari sebelumnya itu, misalkan pas gue sama Klavita, itu gua udah fix banget nih yang kayaknya gua bakal pulang nih. Gua yang kan dengan terhormat, selamat kepada Gaya. Oke, pas balas sama Yumi, selamat kepada dia. Ya tai lu, gara-gara lu gue keluar. Tau gak sih gue ada janji sama Cika tau, kalau gue top 3 gue nikahin dia, gagal nikah gue gara-gara lu. Anjing. Ya udah bikin lagi yang baru, suruh Cika ikut Indonesia Desa Model. Gue top 3, bro! Jadi nikah! Kan biar fair. Jangan, nanti gue cinlok. Oh jadi kamu biasanya ngomongnya setia. Ada kan yang cinlok? Ada gak sih? Enggak ada. Sorry. Oke. Lo punya pertanyaan nih. Yang challenge Water Splash itu, lo tuh terinspirasi dari siapa sih gitu lo? Water Splash. Bener. Sorry, ada pertanyaannya. Ini ada interview karena dia tuh sebagai orang-orang agak anjing. Jadi kan gue kan sering live sambil nonton, kan banyak yang request, kak nonton dong, kak nonton YTN, nanti sambil live. Ya udah pas itu tuh gue lagi nonton gitu, gue kan maksudnya ya ngomong nyeplos gitu yang kok gini nih, tapi itu direkam terus orang-orang inget gitu loh apa yang ngomongin. Terus gue kayak udah gak usah validasi, langsung aja. Ya itu kan kalau dia enggak kalau gak jelas anjing. Terus tiba-tiba gue pas lo post gitu ya, terus tiba-tiba anjir kok kayak Jakarta Tingkir tuh. Gue ternyata bukan kayak Jakarta Tingkir, kan gue gak tau nih. Gini ya, kalau misalnya lu marah
first impression lo tau Yumi tuh kayak bayi gitu, tanggapan lo apa? Kayak, ah gue punya, oh salah. Lah, gini loh, gue kenal Yumi tuh udah dari lama, gue gak tau sampai tahun berapa. Tapi yang pasti gue pernah ketemu dia di Tinder. Hah? Apa? Hah? Ketemu dia di Tinder? Iya sih, tapi itu gue iseng bro. Dasar kamu ya, Mi? Dan apa ya, gue juga kenal sama mantannya dia. Dan kita sering kerja bareng kan sama mantannya dia. Jadi gue yang kayak udah biasa aja. Tapi abis itu gue cuman yang kayak, oh ya udah gitu. Nggak ada apa-apa. Tapi itu zaman sebelum dia ketemu sama mantannya. Gue tuh agak-agak, gue tuh nggak terlalu suka orang tuh yang suka main Tinder, Bumble. Gue di-downloadin sama temen, ya lu cari aja kayak, tapi gue nggak ngerti juga. Tapi kita nggak ada ketemu. Tetap aja, namanya juga udah kenal, ngapain ketemuan. Ya udah. Apa hal yang biasa? Bentar, gue pengen kagak kuat anjing. Tapi dia udah tahu kok, gue udah cerita rasanya. Gue udah cerita, tapi gue lupa tiba-tiba lu ini udah bagus. Paling apa bisa. Apa hal yang lu gak bisa lupain sama lu di dalam karantina? Apa lu pengen lupain semuanya? Gue mengalami love and hate relationship sama itu tempat karena dari pertama kali gue datang gue udah digangguin sama setan di sana. Itu tempat doang apa sama orang-orangnya juga? Setan dia. Ada temennya dia lah, sama temennya dia juga. Setan asli. Iya banyak. Baik banget, jadi mereka ada pembersihan rumah gitu. Iya sampai dua kali. Jadi gue di sana tuh salah satu kontestan yang paling berasa tuh gue sama Grace. Mungkin ya menurut gue karena setan tuh tahu di situ banyak setan, jadi dia ngumpul. Ini lagi ajojing. Oh, bagi setan udah model nih. Iya, pakai. Pakai. Lu ada ini enggak? Apa? Kan apa namanya malam-malam suka gue pernah jadi posisinya gini, gue kan lagi tidur siang di kasurnya si Audrey. Kasurnya Audrey kan di kamar kuning tuh, jadi kasurnya Audrey, kasurnya Flores lagi terus tidur sama Audrey satu kasur. Terus posisinya kalian tuh masih ber-14 atau ber-13 di depan tuh disetelin lagu lah, musik sama orang net lah, kayak biar semangat gitu kan. Satu sampai dua lagu disetelin tuh, lagu Korea sama lagu dangdut, gue inget banget. Nah posisinya gue lagi tidur siang kayak jam 3 sampai jam 4 sore gitu, gue udah bangun. Maksudnya gue udah bangun, gue lihat ini kan kalau kasur karantina yang panas kayak dryer itu kan ada kayak bolongannya gini. Nah gue ngeliat, set, gue pas bangun gini, wah ada teteh nih, kayak rambutnya panjang, kayak pengen nepok gue, kayak pengen gini, set, gini loh. Jadi ini cewek tuh ada di samping gue, nah belakangnya ini tuh pas gue gini, set, Moles kan lagi tidur tuh sama Audrey, yang ini siapa? Jadi posisinya gue gak bisa gerak, tapi gue bisa ngeliat misalnya nih, ini misalkan lo nih setannya. Iya, emang terus, gue setannya. Iya, lo setannya, terus ini Flores asli lagi tidur sama lo. Gue lagi jadi gue nengok ke diri lo, terus gue nengok ke lo, pas gue mau nengok lagi. Ini kayak masih ngeliatin gitu. Anjing. Terus gue yang kayak, gue harus kerak nih, kalau enggak ini bahaya banget. Untungnya di depan tuh di setel musik tuh gede banget. Jadi gue langsung yang kayak snap, gue langsung duduk, langsung gue nyebut sama teteh, gila teh, gila, masih siang loh, gue bilang, baru jam 3, baru jam 4, gue kira itu tadi lo, enggak orang aku sama Audrey di sini tidur, makanya gue ada yang kayak, wah ini... Takut ya kamu ya? Oke, jadi itu ya. Takut ya ngomongnya? Yang gak bisa dilupain di karantina. Kenapa sih lo tuh gak suka sama Yumi? Kemarin yang pas saat itulah, pas saat lo berantem gitu. Terus apa sebenarnya lo cuman kayak buat ya udahlah, gue tahu nih ada kamera gitu. Enggak sih, gue tahu dari awal gue sama Yumi itu tipenya bener-bener, kalau Yumi anak zodiak, kalau gue MBTI. Kita tuh kayak pentolan gengnya gitu loh. Pasti tiap orang gitu tuh gitu. Iya, jadi kalau istilah Yumi tuh kenalan sama orang, zodiak lu apa? Kalau gue kenalan sama MBTI lu apa? Tau gak jadi, ada apa? Iya, kamu mah ya, gitu ya. 16% gitu. Dan kita orangnya nyablak lah, kalau gue sama Yumi tuh tipenya kayak nyablak banget. Dan sebenarnya tadi pertanyaannya apa sih? Kenapa lu gak suka Yumi? Kenapa nyambungnya? Kenapa anjir? Dan menurut gue gini loh, ketika gue yang kayak ini apaan sih ini anak, kayak ngomonginnya zodiak mulu, gue gak percaya zodiak, gue percaya MBTI. Jadi dia juga kayak apaan sih ini anak, apa gitu. Gak ya, sotoy lu! Gini amat lu suka MBTI anjir! Apa urusannya? Oke, jadi gak apa lagi nih, kita mana sih telur? Mana telur? Yang paling
paling berat buat lo pas episode apa? Pas challenge apa? Sebenarnya semuanya berat karena gue nggak suka di surprising. Oh ya, Gia tuh anaknya planning banget. Iya. Yeah. Okay. Jadi ini kayak nightmare buat dia gitu. Jadi ini benar-benar nightmare banget di mana gue nggak tahu hari, gue nggak tahu jam, gue nggak tahu besok mau ngapain. Di dalam gue nanya crewnet ngapain? Rahasia deh. Aduh, pengen gue gampar. Cuman kan kayak nggak bisa. Pantesan foto lu banyak kayak ikan. Karena lu bisa planning gitu. Enggak sih, kalau soal masalah ikan, gue yakin foto gue ada yang nggak kayak ikan. Tapi Oh iya. Lo kan sering tuh foto-foto tuh kayak nganga gitu. Katanya lalat pernah masuk gak sih? Gue nggak pernah lalat, cuman gue kayak pas dipasang ikan katanya. Enggak pernah sih. Enggak pernah, gilingan. Gila ya? Gak usah pertanyaan yang bener dong. Gue Ini receh, tapi kayak gini loh, lalat tuh terbang kan punya sensor. Kayak gak mungkin ketelat kecuali gue gini sendiri dong. Iya. Kenapa enggak? Ya gue masih orang sih. Oke. Ya kan di dalam agak gangguan mental kali aja iya gitu sih. Terus kan kata gue udah kena mental breakfast kata netizen. Kalau selalu lapar di sana iya. Ya gitu parah lu. Terus lu paling sebel sama siapa? Di 16 besar itu di karantina lo. Awal-awal Yumi. Oke. Terakhir Ilmi. Hah? Yang pas dia comeback. Oh, iya iya. Kayak menurut gua lah, apa nanya anak kayak mau mencak-mencak gini perasaan kayak gak ada apa-apa dah. Oke. Oke. Ayo chipin gear sama Ilmi. Eh salah. Coba ge jalan tablo lu dulu gimana kalau di rumah? Aku perlu dibayar sih. Oh iya. Karena itu gak acting sih emang gue tablo aslinya. Ajay, tapi jago acting juga ya? Nah, itu tuh aja yang pengen gue bahas. Jadi gue ngeliat komen-komen netizen tuh yang kakopong tuh kayak jelek banget, actingnya lebih bagus Yumi apa segala macam. Menurut gue tuh beda perspektif. Karena gue juga ngeliat muka gue jelek banget. Tapi gini loh, jadi kan kalau syuting itu ada take 2 kali dan posisinya kamera itu kalau misalnya Yumi kan lu fokus ke Yumi, kalau di gue sama Ellen kita ganti-gantian fokusnya. Dan yang gue sayangin itu adalah ini bukan gue pembenaran diri ya, jadi gue take 2 kali dan menurut gue scene gue itu lumayan hard karena posisinya dari gue ketawa masuk terus terakhir gue nangis diulang lagi ketawa gue nangis lagi. Dan apa ya, gue ngerasa scene gue yang awal-awal gue banyak ngomong tuh nggak ditayangin justru sama orang. That's why orang tuh bisa ngejudge yang kayak gue nangisnya kayak kataku Daniel kayak jelek sama misalnya segala macam kayak mukanya tuh kayak coba diam gak ngadep kamera coba dibandingin pantatku Daniel di sini ya. Jadi menurut gue apa ya, emang muka nangis gue kayak gitu. Lu kalau misalkan nanya gue ngajak gue acting atau apa ya kita lihat aja nanti ya. Jadi selesai sudah ini requestan kalian. Jangan tingkir. Jadi jangan tingkir. Jangan tingkir. Nah. Jangan senyum kayak marah-marah. Nah, jangan tingkir. Ya ini yang katanya gua kak, jangan gue nanti ribut sama Yumi. Enggak kan? Tuh cowok pelukan berpelukan. Ketemu di Tinder. Oke, anyway, guys. Thank you for watching Yumsi's Diary. Jangan lupa di subscribe, like, share, and comment. Terus jangan lupa nih udah kode keras. Dia tuh ada channel YouTube namanya ya. Apa? Jangan tingkir. Ya guys, supaya dibaca aja di bawah sini. Oke. Jangan lupa turn on post notification. Follow Instagramnya dia. Yeah. Aku ya tau sih kata pet gue terakhir gue disuruh ganti namanya cuman kayaknya enggak sih. Gue bakal ganti. Okay, udah apa nih John? Gak lagi ya. Oke. Okay. Okay, guys, bye bye. Thank you. Bye bye.